Kamu cantik apa adanya. Ada konflik-konflik yang berpanjangan yang bisa menghibur kita semua. Oke. Oke. Guys, ini aku lagi di stasiun kereta mau naik bus ke Bandung. Tuh ada Mama sama Cipa. Terus ini masih nungguin Cipa, dia belum datang. Terus Kiki sama Kenzi lagi tadi pergi. Ini kalau misalnya udah nyampe kereta ya aku update lagi. Okay. Kita hampir telat nih. Pas banget. Ayo kita masuk. Hai. Ini lagi naik bus sama Mas Cici Epa. Guys. Hai guys. Cipa bawa bekal roti. Ada yang telat tadi kemana kamu? Bandara. Aku ke bandara ya. Ini nyasar mulu. Hidupnya nyasar mulu hidup. Kenzi, kamu nyaman banget. Itu kita anak timur, jadi deket. Kenzi, it's a train. Are you happy? Look outside. Wow. Ini pertama kali Kenzi naik train. Oh iya. Yeah. Itu. Senang gak? Happy? Are you happy? Happy. I want to see. I want to see katanya. You want to see? Tuh. Kita lagi jalan. Mama juga naik bus. Baby is dark. Hmm? Baby it's apa? Tuh Oncip bawa bekal tuh. Baby it's just Oncip. Anak kecil. Ntar aja. Kayak anak kecil bawa bekal kan? Kayak anak sekolah. Nanti bawa bekal enak aja. Mereka makan perbekalan. Ngapain, Carla? Kamu mau lanjut ke depo?
kincana, ting ning 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 ning. Eh, jangan buang sembarangan. Coba lihat tuh, ini di kereta. Bagus ya. Banget, tapi nggak berasa ini ya, nggak berasa goyang banget banget gitu ya, tapi cepetnya tapi nggak yang kayak pusing gitu. Kenapa pakai tenaga kuda kan? Oh. Kenzi, kamu ngapain? Random banget kelakuan anak itu. Sampai di Padalarang cepet banget, nggak berasa ya Pak ya? 30 menit aja nggak berasa banget. Let's go. Sekarang kita mau naik feeder train buat ke Bandung. Go. Good job, Kenzi. Tunggu Miki ya. Yay, you did it. High five, Miki. Selamat siang pelanggan yang kami hormati. Selamat datang di kereta api dan KCTB. Selamat tempat dekat kita ke tujuan akhir stasiun Bandung. Perjalanan ini menempuh waktu sekitar 19 menit. Let's go. Ngapain sih ini pakai kacamata yang cipak? Sampai Bandung, terus sekarang lagi mau kita udah sewa mobil. Jadi nanti kita lagi mau cari mobil. Terus habis itu mau makan. Makan apa ya? Ya sabar, mama makan apa, Ma? Cireng. Cireng Batagor, cireng. Kita makan. Yuhu. Mami, thank you, Kanzi. Thank you, Kanzi. Buka, Mami. Yuhu, mulu. Mami, ayo buka. Oh iya, buka. Ini kita di mobil, sekarang kita di jalan mau ke Gumes ya? Buka. Sambara. Jalan Trunojoyo, Kapten Gubin Sate. Sambara. Namanya beda mobil, dia barang mobil tante aku yang pergi stasiun. Jadi ini Kenzi Yuki. Mami, kita naik mobil ini bertiga aja. Gimana Ki pengalaman naik bus? Gimana? Bagus banget sih ternyata sih. Kayak goyang gitu. Seru juga ternyata. Cuman agak PR di feedernya aja sih. Iya, agak lama di feeder ya. Iya, nggak masuk kayak kecil untuk kapasiti orang yang banyak gitu. Jadi nggak semua duduk. Nah, yang tadi yang hijau. Cepet itu. Iya, cuma kan nanti ya kan itu kan emang akses pasti orang. Iya, sayangnya. Kalau bikin kereta wushnya langsung di stasiun Kopo katanya. Oh. Rencananya. Mau dibikin sampai ke stasiun antara situ. Antara Tegaluar sama Padalarang ada Kopo namanya. Itu loh. Feeder lagi. Ya, jadi turunnya jalan Kopo kayaknya. Oh, oke lah. Kalau misalnya bisa langsung nyampe Bandung, oke lah ya. Kalau Tegaluar agak jauh ya. Kalau Tegaluar tuh kemana sih? Agak jauh di timur di Sumarekon, ada perumahan Sumarekon dekat Aljabar, yang pusat. Oh, tadi kita kemana? Padalarang. Aku penasaran nanti yang bisnis kelasnya kayak gimana kita naik busnya. Sama aja. Enggak sih, dia lebih kecil. Ya. Kalau bisnis
kalau misalnya bisnis kan 400 kan? 450. Kalau first class 700. Hmm. First class juga. Ada first class. Ready. Oke. Ribet deh kan. Sampai restorannya. Ini tipenya tuh kayak prasmanan gitu guys. Kita pilih makanannya ada banyak banget dari ujung ke ujung. Siapa lagi milih? Mama juga. Mami banget dapet teh, satunya suka banget. Enak banget deh, prasmanannya kayak makanan tradisional semua gitu. Jadi kayak sangat-sangat yummy gak sih? Wow. Terus ada ini juga nih, kue. Kue putu, ih cobain apa? Dennis sama Angel, kamu Angel kan? Favoritnya Oma. Favoritnya Oma. Sehat banget Oma. Oke, ini kita lagi makan, terus Kenzie nggak mau, jadi dia dikasih tempat keluar-keluar lain sama pegawai restonya. Bagus deh, lagi makan. Nyami. Sayur, banyak banget sayur ya. Terima kasih Om. Udah mau habis, enak gak? Enak sih. Ini enak sih kalau misalnya buat ngajak keluarga. Pilihannya banyak. Terus tipe-tipe makanan yang orang-orang tua suka gak sih? Enggak, ini nih. Nyami. Kalau makanannya enak. Kenyang. Karena kayak tadi lapar lumayan jadi nggak sempat ngevideoin. Cuma di Sambara ini makanannya enak-enak sih. Terus kayak pas banget kayak kalau misalnya buat acara sama keluarga gitu. Karena pilihan makanannya super banyak dan tipe-tipe makanannya kayak Indonesian yang orang-orang tua pasti suka. Apa kan? Kenapa? Apa? Ya, lihat Rizky Nazar sekarang jadi idola sama Oma. Semuanya ngajak foto dia sama Oma ya? Selera para ibu-ibu. Ini? Ini apa? Eh, kita mau kemana kita sekarang? Main terus ya? Sama Bibi Cinung. Aku pakai ini. Mobil terbuka. Kayak odong-odong kalau Jakarta mah. Jadi keliling Bandung gitu. Ayo high five katanya. High five. Wow. Waduh. Keren banget sih. Asik. Pakai lagi. Oh, wih. Bagus banget teman-teman. Coba. Mami berasa cool banget nih Kenzie sekarang. Oke. Jatuh yang mana? Oh jatuh. Oke.
jatuh mulu kan. Enggak, sama kacamatanya gedean kacamata kan. Mana nanti cipat tuh, mana nanti cipat. Oke. Akhirnya kita kesini deh. Tadi Dago rame banget. Kita tadinya mau... Iya, tadi kita mau ke kafe di Dago ya. Cuma rame banget. Terima pose itu. Oh. Jadi mau es krim? Enggak. Nyami. Enak gak? Bi aja ya. Silahkan Joy deh. Oh iya, ada BA-nya. Maaf banget, tidak ada yang mengalahkan es krim Joy Day di sini. Cobain dong, Ki. Pistachio-nya rasa kacang banget. Iya, vanilanya oke banget. Gak ya? Silahkan Joy Day. Kamu harus cobain rasa barunya, enak banget. Enak cheesecake-nya. Makan mulu Cipa di sini ya. Ya, ingat ya, Noah Brand, Noah Dance, satu Cipa, ininya. Gak apa-apa, kan itu cuma kulineran jalan-jalan sambil makan. Gak ada konflik-konflik yang berkepanjangan. Belum bisa menghibur juga semua. Apa? Okay. Apa? Ya gimana rasanya? Oh iya? Gua aku belum pakai kramsnya itu. Oke. Ini enggak terlalu manis. Udah terlalu manis. Ini manis anjir. Hah? Enak banget. Sebenarnya oke. Tapi gak masuk selera aku. Karena selera cheesecake aku yang cheese-nya tuh lebih dominan. Keju banget, aku sih suka ini. Itu apa? Susu banget? Ini tuh kayak... Dia soft kejunya. Kejunya gak terlalu berasa, lebih kayak aku. Lebih ke susu sih? Susu sama cookies-nya. Dan... Oke? Okay. Kiki suka, Cipa gak suka. Kenzi, nonton aja. Enak kan susunya? Kenzi mau coba? Gak mau dia. Aku mau coba! Apakah aku sesuai sama selera Iki atau sesuai sama selera Cipa? Kan baik. Enak ya mobile-nya? Enak kan? Enak sebenarnya. Enak, tapi not my cup of tea. Enak, tapi aku juga gak akan bilang cheesecake sih. Iya kan? Gak berasa cheese-nya, lebih kayak krim aja. Karena pas aku order cheesecake tuh, aku expect-nya kayak akan cheese gitu. Okay. Ya, iya, berasa cheese-nya. Iya. Okay. Enak tapi kayak ada hint cheese-nya aja, tapi enggak bisa bisa dibilang cheese ya. Kalau yang cuma layer aja ya. Iya. Layer dari kok enggak? Enggak. Ini selera ini kita lagi. Tiba-tiba banyak kritik tipe makanan ya. Iya. Ya, review makanan. Ya, ini kayak kalau misalnya kalian order ini ekspektasinya cheesecake kecewa sih. Iya. Tapi kalau misalnya kayak Iki, yang penting enak. Nah, iya. Oh, mana sih mau? Yang penting sih. Kamu ngerasa gak sih muka aku jurusan? Apa? Tolong puji aku. Kamu tuh puji aku kurus gak ngapain dipuji juga? Gak juga. Kamu kurus banget. Gak, aku ngerasa. Aku turun. Dua kamu turun. Cantik apa adanya. Don't be shy. Don't be... Apa nih? Kayu? Don't cry, don't be shy. Kamu cantik apa adanya. Sadari. Keren, kamu cantik ada apanya. Sadari. Syukur diri. Grogi. Grogi. Jangan gitu lah, grogi. Siap.
Oh my god, kita perjalanan masih panjang banget sih. Bodong ini sudah menumpahkan. Sadar. Ah, tidak. Oke, sekarang lebih V-shape. Oke, sekarang kamu pasti botox ya kan? Iya, aku di botox di tingkat kekerasiannya rumah. Pak. Ntar orang pada beneran pada percaya. Enggak, dia cuma diet guys. Mana berani dia botox sendiri? Aku cobain dulu. Agak tertarik deh. Soalnya di dada aku kayak ada kerutan gitu. Apakah tapi katanya botox halal kok jadinya? Iya, botox halal guys. Jadi jangan dijudge. Sudah konsul ke ustazah Vivi. Botox halal. Botox halal. Soalnya kan dia kan enggak permanen. Orang botox kayak cuma berapa bulan hilang kok. Aku jadi kayak agak mengconsider botox. Kalau misalnya kalian follower aku ada yang pernah nggak botox, boleh share pengalamannya. Katanya kalau botox di dokter Arini hasilnya natural. Kepo deh, aduh dokter Arini my love. Cantik, Shiva nggak usah lah Shiva. Shiva udah cantik apa ada? Enggak, aku takutnya kalian kan makin tua kan, ini kan makin kempot dengan sendirinya kan. Kayak kamu aja kan lebih kecil rupanya sekarang. Iya, karena aku semakin tua. Iya sih, tapi aku juga gak mau baby fatnya pasti hilang, kalau kekempotan dari sekarang tuh kayak takutnya ntar makin kempot. Karena kan enggak bilang udah tiga kali. Apa? Kamu udah entah udah 60-70 gitu. Iya, gila, lama banget. Lama banget virusnya, lama. Lama banget, keburu gak peduli sih gue. Ya udahlah. Katanya kalau cewek semakin tua mukanya semakin maskulin, kalau cowok semakin tua justru semakin feminin. Oh gitu? Iya. Beneran? Iki semakin tua semakin bruh. Ya udah aja ya. Tapi dia mukanya beda banget tau, maksudnya kayak berasa gitu tambahnya. Oh ya? Tapi aku kayak enggak, bukan tua, cuman kayak lebih dewasa aja. Tapi dia juga dulu agak-agak cabi sih, sekarang kayak agak tirusan. Enggak sih? Perasaan aku aja. Sekarang tuh kayak lebih manly. Manly. Tua banget. Lebih mature. Kalau aku akan selalu seperti ini sepertinya. Tapi kalau pipi cabi kan benefitnya jadi awet muda. Ya juga sih. Kan? Ah kan? Nah, lebih parah. Gak bisa. Coba kalau itu dibilang cheesecake gimana rasanya mah? Mama nyoba ya? Gak kan? Gak cheesecake. Gak cheesecake. Tapi bukannya gak enak, cuma gak cheesecake bukan aja. Iya kan? Iya kan? Emang dia aja nih lidahnya agak-agak. Enggak aja, yang penting enak aja. Nih ya? Ini enak. Enak. Iya. Enak nih. Kopi pahit. Katanya kayak memailnya juga enak kayak. Enak. Memailnya. Segar aja gitu. Enak banget. Mau dino. Ya, abis ini kita pergi dong, oke? Nanti Beb mau nganterin kita pergi ke outlet. Apa itu outlet? Outlet. Oh, kantor ya, outlet. Hey guys, ini lagi di rumah tante aku. Lagi pengen nengokin nenek aku yang dari Bandung, sama mau sekalian numpang sholat dulu. Itu Iki sama Kenji lagi sholat. Eh, ayo, ayo Kenji. Di sini dong. Bismillahirrahmanirrahim. Udah lurus deh, Ken. Ayo. Hai guys, ini aku lagi di mobil. Tadi abis dari rumah tante aku, abis sholat, ngobrol, terus kayak cemil-cemil pempek. Abis itu kita mau beli oleh-oleh, kayak mampir ke Factory Outlet gitu di Heritage. Cuma Kenzie-nya bobo. Dia kayak banget.
karena dari tadi udah main-main terus, udah sampai tapi ngobrol ngomong gini aja dia nggak gerak sama sekali, nggak bangun dia guys. Jadi aku nunggu di mobil yang lainnya belanja tuh di dalam situ gitu. Jadi gitu deh guys, kayaknya nanti kita lanjut lagi ya, kita lihat apakah anak ini akan bangun atau gimana. Okay. Kita mampir ke Kartika Sari akhirnya. Ini aku ikut turun karena Kenzi udah bangun dan Kenzi lagi ke atas mau cari mainan sama Iki. Biarin deh, aku mau cari sesuatu di sini. Sudah, sebentar lagi kita akan kembali ke Jakarta. Dalam waktu kurang dari setengah jam. Iya, beli dino aja, gak ada dino sayang. Jadi gak ada dino di atas. Iya, gimana dong? Kamu gak mau ini candy? No? No ya? Udah gak apa-apa, nanti di Jakarta sama daddy aja, oke? Okay? Guys, lihat. Ini adalah makanan yang gue suka banget, tapi aku cuma ngemilin atasnya doang. Kalian ada nggak yang sama kayak aku? Ini selalu ada pas lebaran dulu. Hahaha. I like. Kenji. Kamu apa? Untuk nggak terlalu ramai. Kamu beli apaan aja? Banyak banget, Chip. Aku yang mama. Aku yang mama. Oh. Aku. Kamu itu. Mau beli apa, Miki? Nanti mau. Apa itu? Semoga kamu ntar mainin doang, jangan ya. Oke, Andi. Oke, guys. Ini aku lagi di leader trainnya. Mau dari Bandung ke Padalarang. Ngambil bisnis kelas juga pas di stasiun Padalarang itu kalian bisa masuk lounge. Ini kayak VIP room gitu. Ini tempatnya lumayan enak sih, nyaman buat kamu. Iya, ada free beverage, terus ada TV, terus ada kayak toilet pribadi gitu, tuh kan. Terus ada sofa. Kayaknya bisnis juga udah worth it. Udah worth it banget sih menurutku, karena kan ini cuma 3 minutes ya. Iya. Kalau first class sayang gak sih? Sayang banget. Kayak middle lah ya. Iya. Bisnis class oke sih. Menurut aku option ter-oke sih. Apalagi kalau misalnya bawa anak dan bawa barang banyak, pengen yang nyaman, kayaknya mending bisnis class oke lah. Oke lah, ya. BTW buat anak-anak juga harganya tiketnya sama guys, kalau mau. Oke, semoga membantu ya buat kalian yang pengen naik bus. Oke. This train is coming. Oke, okay, careful, oke? Okay? There's the train. Yay! Gak ada suaranya ya? Yo. Hey, friend.
satu di situ. Oke, kalau business class kursinya kayak gini, dia kayak warna merah dan dapat sandaran kaki ini. Terus kayak bisa berdua-berdua sih. Sebenarnya di atas ada tempat tas sih ya, guys. Cuma aku mager jadi aku taruh bawah aja. Cuh, enak sih ada sandaran kakinya. Mama di depan sama siapa? Jadi siapa dan Ichi? Hi guys. Kita sangat on time. Kita sangat on time ya. Ini on time banget ya? Mami. Jalan. Mami. Apa sayang? Oke, okay. Bisa nge-adjust ini di sini seru banget sih. Oke. Okay. Dan juga di antar main game. Dan ini dia seatnya. Wow. Cepet banget, tapi bener-bener sangat sedih dan goyangannya tuh hampir gak berasa sama. Daddy di rumah sayang. Ayo kita cari Daddy yuk. Oh, so fun.